Saya Cina. Ya, kelihatan lah dari muka saya ya. Nah, agama keluarga saya Buddhis. Ya, ya seminoritas itulah saya. Bekerja di KPK sejak Oktober 2005. Saya salah satu penyidik KPK dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN melalui proses tes wawasan kebangsaan itu. Apa pendapat Anda tentang OPM, DITII, tentang HTI, tentang FPI? Lalu apa pendapat Anda tentang LGBT? Nggak ada korelasinya sama sekali dengan pemberantasan korupsi. Kalau assessment nggak lulus, itu dibilang itu tidak berpancasila, tidak berundang-undang dasar, tidak ber-NKRI, itu bahaya betul itu. Saya menangani salah satu kasus yang mungkin menjadi atensi nasional, yaitu Bansos. Anggota DPR ada yang waktu itu coba beli jabatan di Kementerian Agama itu. Saya pernah tergabung di penanganan perkara simulator. Menemui orang yang sedang berperkara itu dilakukan oleh Deputi Penindakan, lalu naik helikopter itu dilakukan oleh ketua, yang kemudian saya ikut nentang, dan lain-lain. Ya mungkin wajar aja kemudian nama saya itu masuk dalam radar beliau. Saya Kristen. Apa dasarnya dibilang Taliban? Saya juga ke gereja. Maksudnya kalau di KPK beneran ada Taliban, emang bisa orang kayak saya hidup di situ 4 tahun loh. Nama saya Benedictus Siumlala Martin, panggilannya Beni. Namaku Riswin. Nama saya Herbert Nababan. Nama saya Andre Dedi Nainggolan. Nama saya Rasamala Aritonang. Oh, saya bukan Taliban, saya Saliban. Akhirnya saya bawa bercanda saja.